drone tampak di atas puncak dia sekarang. Di atas lapangan, di atas lapangan di Jagung RI. Selang dua hari pasca penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus, Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah, Gedung Kejaksaan Agung atau Kejagung, mendapat teror. Pada Selasa, 21 Mei 2024, malam, kantor Kejaksaan Agung digemparkan dengan keberadaan drone. Adapun sore hingga maghrib kondisi kantor Kejagung masih biasa saja. Jampitsus Febrie Adriansyah bahkan masih meladeni wawancara oleh awak media secara santai. Begitu selesai, mereka kemudian masuk ke dalam gedung. Sekira pukul 19 WIB, suasana berubah mencekam dan sejumlah petugas pengamanan bergerak ke arah lapangan di depan gedung Kartika Kejagung. Mereka berujar bahwa ada drone yang baru saja melintas. Setelah drone misterius tersebut melintas, tim penembak drone pun disiagakan, pengamanan gedung Kejagung pun diperketat oleh polisi militer. Kemudian sekira pukul 22.40 WIB, empat mobil hitam diduga Brimob melintas dan berhenti di depan Kejagung serta membunyikan strobo. Hal serupa rupanya terjadi sehari sebelumnya pukul 23 waktu Indonesia Barat. Terkait peningkatan pengamanan, Kejagung menyatakan hal tersebut adalah biasa ketika pihaknya tengah menangani kasus besar. Sejauh ini Mabes Polri belum memberikan keterangan resmi terkait peristiwa yang terjadi. Kamis, drone tampak di atas puncak dia sekarang. Berlibur di atas tapak drone, berputar-putar di atas lapangan, di atas lapangan di Jagung RI. Jangan lupa subscribe ya!